ratusan anggota Persadaan Silalahi Raja, Borubere, Ibebere, Kota Batam, wilayah Kepulauan Riau, merayakan ulang tahun ke-25 yang bertema Pesta Perak Persadaan Silalahi Raja, Borubere, Ibebere, Kota Batam, wilayah Kepulauan Riau dengan tema Bertumbuh dalam Persaudaraan. Kegiatan ini berlangsung di Komplek Gereja HKBP Kavling Lama, Patuaji pada Sabtu 18 Agustus 2018. Ketua Panitia Pristan Silalahi Eskom mengaku, tema bertumbuh dalam persaudaraan tersebut sengaja dipilih sebagai motivasi kekeluargaan. Pristan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu kelangsungan pesta perak ini. Mewakili Badan Penasehat, Dasman Silalahi yang berdampingan dengan Penasehat Botel Silalahi meminta agar kedepannya segenap anggota bersemangat dan peduli dengan kegiatan persadaan seperti pertemuan bulanan, suka dan duka untuk mempererat tali persaudaraan. Ketua DPW Persadaan Silalahi Raja Provinsi Kepulauan Riau, Insinyur Morlan Silalahi menjelaskan bahwa Persadaan Silalahi Raja, khususnya Kota Batam, sudah berdiri sejak tahun 1993. Hari ini kita tepat 25 tahun di tahun ini, jadi bersyukur kepada Tuhan atas penyertanya sehingga Persadaan Silalahi Raja yang ada di Batam ini semakin banyak dan sekarang kita ada kira-kira 300-an kakak, kalau dijiwakan kira-kira 500-600 jiwa. Pada tanggal 18 Agustus 2018, persadaan ini genap berusia 25 tahun. Saat ini jumlah anggota mencapai 300 kakak atau 500-600 jiwa. Morlan berharap semoga kedepannya persadaan ini semakin berjaya. Ia juga menambahkan bahwa persadaan ini berpedoman Undang-Undang Ormas yang sudah direvisi tahun 2018 sesuai dengan peraturan yang sah. Di Batam sebenarnya. Ya, tapi untuk DPW Kepri sebenarnya kita bentuk kira-kira 3 tahun lalu. Nah, itu sesuai dengan diresmikannya DPP Pusat oleh Kementerian. Persadaan ini juga merupakan program dari pemerintah untuk memajukan perekonomian, ungkapnya. Provinsi seluruh Indonesia. Ya, kita berharap dengan adanya persadaan atau kumpulan silalahi raja ini, kita khususnya semua keturunan dari silalahi raja bisa saling mengenal, saling bersatu, dan yang terlebih saling membantu. Karena ini kegiatan sosial, adat budaya, jadi kita tidak lupa akan asal-muasal kita dan kita bisa teruskan ke keturunan kita sehingga generasi yang baru juga, generasi milenial ini juga mengerti akan adat istiadat dan tidak lupa akan akar-akar dari mana dia datang. Dan kita berharap persadaan ini semakin baik dan semakin diberkati. Ditambahkan oleh PLT Ketua Umum DPP Persadaan Silalahi Raja SE Indonesia, ST Insinyur L. Franz Golkari Silalahi, tujuan didirikannya DPP PSR BBI adalah untuk mempersatukan keturunan Silalahi Raja Borubere Ibebere di seluruh tanah air, kiranya dapat memajukan bangsa dan negara. Penting daripada persadaan atau kumpulan ini, bukan lagi hanya sekedar perkumpulan sebagaimana. DPP mengacungkan jempol dan menyampaikan terima kasih karena dalam perjalanan DPW Kepri di bawah pimpinan Insinyur Morlan Silalahi telah berjalan dengan baik. Usaha menjalin kerjasama dengan pemerintahan dalam menolong anggota yang membutuhkan bantuan sudah berjalan baik sejak pendiriannya beberapa tahun lalu. Dalam kesempatan ini, DPP menghimbau dan memohon kepada Bapak Jumaga Nadai SHMH sebagai Ketua DPRD Provinsi Kepri untuk dapat membantu dalam hal alokasi dana APBD Provinsi Kepri pada DPW PSR BBI Kepri untuk kesejahteraan dan pembinaan. Yang tidak kalah pentingnya di sini adalah bahwa sesuai dengan tema mereka ini, pertumbuhan dalam persaudaraan dan kebersamaan. Artinya, kalau ini dipupuk oleh kepengurusan, percayalah bahwa di samping warga, masyarakatnya ataupun umatnya nanti yang menjadi berhasil, baik perekonomian maupun pendidikan, juga tetap mendapat berkah dari Tuhan karena merajuk kepada kebersamaan dan kasih sayang. Nah, kedua yang tidak kalah pentingnya bahwa paguyuban itu harus dibuat menjadi media. Media artinya bukan hanya perkumpulan begitu saja,
tetapi dibuat suatu media sosialisasi, media komunikasi, sehingga satu sama lain mendapatkan informasi. Nah, ini yang perlu di bersamanya. Pesta Perak dimeriahkan dengan kegiatan ibadah, tortor, hiburan artis dari Jakarta, yaitu Century Trio, pemberian hadiah siswa berprestasi, Lucky Draw, dan lain-lainnya. Hasan apun ma di debata na di kejam. Amin. Namun, di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di rumah nami nuhotia nami, sudi keparan silalahi raja. Paduduhan maha bersemuna lahu mengararu tiga konongan but pajongcong hati orang lahu mahamu gabi panot dan dohom sira dan dongatongan di perut kibion mampuan halu haun tugadum halak ainasa surati sirihat ton libataro jala hasea mamudai mamincang pau diudihon marau menunggu di bagasan hati orang asari pas halak ni debata kubas tunasa kulau nadingkan. Jadi dinor nami, bolu nami, dohot plastik nak kini ani, bok kamu matu so, asat pasat tuh asatan nak, nak kini ngan ditulak ta, raja isi bolun, tak orang nak kini ngan, sadar mana marngi gipangiamu, dok. Selera aja. Nah, buru bere
yang berjenjang di bagian pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Kepulauan Riau Kepri. Kedua, ini pengurus Kota Batam. Jalan secara khusus kepada panitia Ujang Kepulauan Batu Rehon Asaboy Hita Rap Marlas Nenoha Yulauta Disadaryo. Izinkan kami untuk menyampaikan sedikit beberapa hal. Persadaan Selera Raja se-Indonesia dideklarasikan tepatnya 16 November 2014 sebagai sebuah organisasi yang menginduk kepada Undang-Undang Keormasan dan secara resmi dicatatkan di Lembaran Negara dan diperoleh pengesahan melalui SK Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana yang sudah digahuli oleh Tulang Nami Simbolon. Jadi songon langkah na uli daripada tupa Tulang Nami songon tua-tua nami kami yang akomu mengulahon songon dengan di batu bangunan. Jadi nak songon ipe DPW Persadaan Selera Raja Indonesia Berubere singkat PSRBBI buah baju ma DPW Kepri. Jadi sonari nunga adon terbentuk 5 setingkat DPW Kepri Jawa Barat 1, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Papua. Dohot adon sia setingkat tingkat 2 termasuk ma Batamon. Jadi sonari adon marsap lopat yang sudah terbentuk persadaan. Marlas diroha dohami di pesta pera Bungata Selera Raja Kota Batam. Robe Hamidison namu wakili sian pengurus pusat. Songon sada informasi mohon alana iba sonari menjabat sebagai pelaksana tugas ketua umum alana Neng Munasma Persadaan Selera Raja Indonesia di bulan November 2010 untuk memilih pengurus definitif. Jadi lep kamu jawa satu kitu hami asuh patah daun haroro nami doa rombongan nami di soal kami masuk nari dan menjabat selaku PLT Ketua Umum DPP PSRBBI Bidongani Burun Irajai Burun Pacetan. Jadi di soal buat do dengan pengurus naik gudang doha minaro alai marbuah bayanon alana adong do biga-biga ulaun kebetulan di Jakarta jadi marbagi mahami jadi naboy alana baru do pihami barulaun tolu minggu kurang lobi tolu minggu na salpu di Medan naik ma ramai tamar pertanian naik ma pembentukan do deklarasi PSRBBI se-Sumatera Utara. Rencana ta telatih dokter deklarasi omai di bulan Oktober. Jadi di son Dongani selaku ketua satu bidang adat Ima Bapak Tagor Silalahi Dohot seksi pemuda Ima Pak Rikson Silalahi. Jadi somot sada persadaan mengigil doita dung tajalo SK penungkap Oma gabesa ada penegasan asaboi persadanon dan kolan satabi di hitam dan kolan somon persadaan nasomal persadaan kumuan arisan. Nah, jadi adong do legal standing di persadanon mangido pangurupi untuk pemerintah marhite-hite program mana dana-dana terkait tuh program-program esra.